grasshoppers. Hari Raya Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban. Ibadah yang diajarkan Nabi Ibrahim ini memiliki banyak keutamaan. Selain untuk meningkatkan ketakwaan dan wujud syukur kepada Allah, juga sebagai bentuk peduli dengan sesama manusia. Setiap makhluk hidup yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu merasakan bahagia dan suka hati dalam menjalankan perintahnya. Tak dipungkiri juga pada saat Idul Adha semua orang bersuka cita, baik yang mendapatkan daging kurban maupun yang berkurban. Kali ini kita akan membahas tentang sapi yang menangis ketika disembelih. Beberapa waktu lalu beredar video menyedihkan, bahkan Mimin sampai terenyuh ketika melihat sapi kurban menangis ketika akan disembelih untuk kurban Idul Adha. Tak hanya satu, beberapa sapi di tempat berbeda juga terlihat menangis, seolah-olah sapi itu bersedih ketika akan disembelih. Beberapa orang yang melihatnya sampai mengumandangkan takbir ketika melihat sapi itu menangis. Beberapa waktu lalu juga sempat viral di media sosial adanya sapi kurban yang mengucapkan lafal Allah ketika akan disembelih. Sapi itu terlihat komat-kamit dan berkali-kali mengucapkan lafal Allah. Entah video ini editan atau asli, yang jelas sapi itu terlihat mengucapkan kata Allah berkali-kali hingga membuat banyak orang merasa terenyuh. Kejadian aneh bin ajaib juga terjadi pada seekor kuda di Timur Tengah. Kuda yang sudah disembelih tersebut kembali berdiri tegak. Anehnya, kuda itu tetap bisa berjalan dan minum air. Usahanya begitu keras ketika mempertahankan hidupnya. Terlihat air yang mengucur dari tenggorokan bekas disembelih. Namun kuda itu terus-menerus minum air itu. Benar-benar keajaiban Tuhan ya Toppers? Nah, Toppers, bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya, Toppers.